Kasus penyerangan sejumlah OKP di Perumahan Kalpatara Indah, Kecamatan Medan Helvetia, yang mengakibatkan seorang polisi terluka, telah melakukan perdamaian dengan korban. Kedua belah pihak telah sepakat untuk berdamai pada Jumat 5 November lalu. Untuk mengetahui lebih detailnya, sudah bergabung bersama kami rekan Vian, wartawan dari Tribun Medan yang akan menyampaikan laporannya untuk Anda. Halo Vian. Ya, halo rekan Mei. Iya, silakan dengan informasi Anda, apa yang mendasari kedua belah pihak berdamai dan kapan terjadinya perdamaian tersebut? Ya, berdasarkan informasi yang kita peroleh, hal yang mendasari kedua belah pihak ini berdamai menurut korban karena pihaknya tidak ingin melanjutkan kasus tersebut. Dia ingin tidak ada lagi keributan antara dia dan pihak pelaku. Kejadian perdamaian tersebut terjadi sekitar tanggal 5 hari Jumat malam. Kedua belah pihak telah sepakat untuk berdamai. Baik, rekan Mi. Ya, lalu selain perdamaian yang dilakukan, apakah ada ganti rugi yang dilakukan oleh pelaku, Vian? Ya, untuk ganti rugi sendiri usai perdamaian, pelaku siap mengganti rugi segala kerusakan yang dialami oleh korban, yaitu meliputi dari mobilnya yang hancur ketika penyerangan, dan juga rumah korban saat itu yang dilempari oleh puluhan pelaku ini, dan juga sepeda motor milik anggota polisi yang juga ikut dirusak pada saat kejadian. Ya, ditaksir kerugian dari korban ratusan juta rupiah. Baik, rekan Mei. Ya, kemudian bagaimana penanganan kasus tersebut di kepolisian? Kapolres Tabes Medan mengatakan bahwasanya pihaknya telah mengantongi identitas dan tetap melanjut kasus tersebut. Pihaknya juga telah mengetahui jumlah pelaku dan namun belum ada penahanan terhadap para tersangka. Meski telah berdamai, pihak kepolisian mengaku akan terus melanjut kasus tersebut. Baik, rekan Mei. Ya. Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan kuasa hukum Edi Susanto. Berikut tayangannya untuk Anda. Yang mana Pak Edi Susanto selaku korban di sebelah kanan saya menyampaikan menerima permintaan damai yang diajukan oleh pihak pelaku dalam hal ini adalah diduga oknum FKPPI. Kita sudah menerima perdamaiannya dan sudah mencabut laporan kita di Polrestabes Medan. Masalah perdamaian ini tidak ada intimidasi dari pihak manapun karena kita sama-sama ingin berdamai dan sama-sama kita ingin hidup tenang dalam melanjutkan aktivitas ke depannya. Itu saja. Terkait pernyataan Kapolres Bang yang menyebutkan bahwasanya ada tersangkanya salah satu yang sudah diamankan, itu gimana Bang? Kalau mengenai hal itu kita kembalikan aja ke pihak Polrestabes bagaimana mereka menyikapinya. Artinya kita di sini sudah mencabut pengaduan kita dan kita tidak ada membahas masalah itu lagi gitu. Masalah kalaupun ada informasi yang menyatakan bahwasannya salah satu dari pelaku itu sudah ditangkap dan ditahan di Polrestabes, itu kita kembalikan ke pihak Polrestabes. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.